Sekarang aku mau pesen brand Nebon iga sapinya nih. Prosesnya, iga yang udah direbus selama 1 jam dengan kacang merah ditambah bawang goreng. Dan setelah itu dimasukkan deh bumbu brand Nebonnya. Diaduk merata dan brand Nebon iga sapi siap disajikan. Sekarang kita nyobain, ini ada yang kuah-kuah, ada kacang-kacangnya juga, ada dagingnya juga. Dan ini aku juga baru pertama kali Anwar nyobain. Hoi, apa tuh? Ini namanya nih guys, wuuuy. Ini namanya sop brand Nebon guys. Wow. Guys, kacang merah ini, ini my new adventure guys. Sumpah, aromanya mani ambreng. Anwar siap? Siap. Kita landingnya ke piring Anwar guys. Waduh. Sop tamangga, borolokin ya guys. Ini pengalaman masih pertama. Masih ngebul guys. Oke, sekarang cobain dulu kuahnya, Anwar. Iya, seperti apa? Karena ini benar-benar kita berdua tuh pertama kali makan sup brand Nebon. Ya, pertama guys, sebelum kita cobain dagingnya, kita cobain kuahnya dulu ya, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, sumpah. Au. Ini rasanya kayak sop pada umumnya. Ada irisan bawang putih yang bawang merah. Tapi ada kacang merahnya yang bikin beda. Bener guys, mungkin karena ini kacang merahnya udah lama direbus, jadi kayak agak kental-kental gitu, tapi ini enak banget loh guys. Guys, bismillahirrahmanirrahim tuh. Ini dagingnya tuh lihat ngeglowing begini guys, dan ini kayaknya empuk banget loh guys. I'm so excited, interesting. Belawakannya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Masih pada ngilurkan. Daging iganya lembut banget guys. Dia melepaskan diri dari tulangnya. Ini dagingnya empuk banget guys. Gak ada sama sekali pertengkaran dalam mulut guys. Bener-bener adem. Kayak pengalaman baru guys. Nih guys, kita angkat dagingnya guys. Aduh ini enak banget sih. Ini pengalaman pertama aku yang bener-bener menyenangkan guys. Lihat. Aku seruput dulu guys. Gimana? Aduh. Guys, daging sapinya benar-benar kaldu si kacang merah sama daging sapinya menyatu menjadi membuncah guys. Daging sapinya munah guys, endol. Surendol, kendol. Empuk banget guys. Disanguan biar makin sedep guys. Guys, makan brand Nebon ini emang enaknya pakai nasi biar tambah endul surendul. Kita pasti punya yang enak lagi. Apalagi tuh? Ini ayamnya terkenal banget sejak dulu kala sampai sekarang. Ayam apa? Ini salah satu trendsetternya makanan Manado. Wow, keren. Nih guys. Uy. Aduh. Wah. Ini adalah ayam woku. Ini kuahnya dulu guys, seruput ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Guys, ini gak ada yang miss guys. Ini enak banget. Bener. Tapi pedes banget. Emang iya. Kita cobain dulu ini ayamnya war. Nih guys. Ini dulu. Coba ayamnya. Aduh aroma daun kemanginya enak banget guys. Iya, sama daun bawangnya juara. Uang bener deh. Nih. Coba ya bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat makan. Yam. Wah, lihat nih ayamnya. Lembut banget guys. Bumbu dan ayamnya rasanya bikin lidah aku bergetar guys. Ini rasanya kayak kita kasih di sekolah guys. Yang membekas sampai kapanpun ya. Benar. Ayamnya tuh empuk banget. Sama bumbu woku itu menyerap ke ayam-ayamnya, ke segala penjuru bahkan ke tulang-tulangnya. Dan ini tuh, aduh guys, ini enak banget sih. Ini enak sekali guys. Aku mau cobain sekarang pakai nasi ya. Pakai nasi ya guys. Gombreng. Nih. Kacau guys. Ini ayam woku dancing di mulut aku guys. Nah guys, gimana makanan kita hari ini? Bikin kalian lapar kan? Makanya nonton terus bikin lapar, karena setiap harinya kita akan rekomendasiin makanan yang endul-endul. See you guys!